Assalamualaikum sahabat coffee lover Indonesia. Dalam proses roasting yang sangat mempengaruhi rasa kopi adalah kandungan biji kopi. Kandungan biji kopi, kafein, asam palmitat, air, dan yang lainnya sangat mempengaruhi kualitas rasa. Nah, untuk mengetahui kadar air biji kopi, selama ini saya menggunakan alat ini, sensor smart sensor AR991. Ya, alatnya cukup sederhana dengan desain portable, ya, dengan bisa dibawa kemana-mana dengan power pakai baterai AA2, mudah untuk didapatkan. Ya, alat ini sudah saya pakai setahun, ini membantu untuk mengetahui biji kopi yang datang ke tempat ini untuk kita ukur. Secara akurasi mungkin berbeda dengan alat yang sampai jutaan, cuman alat ini cukup membantu bagi saya, ya, untuk melihat konsistensi kualitas biji. Cara menggunakannya tinggal pencet on. Di sini ada berapa jenis biji, varietas, mulai padi, wheat, corn, barley sampai dengan seed cotton. Saya untuk kopi biasa menggunakan soybean karena saya analogkan sama dengan kedelai. Kalau untuk mengatur biji yang lain bisa tinggal pencet di varietas ini. Nah, dia akan menunjukkan varietas, nah, seperti ini. Seed cotton, padi, wheat, dan seterusnya. Sehingga kita pilih sesuai dengan biji kita. Untuk kopi saya biasa pakai soybean. Oke. Untuk cara penggunaannya, setelah kita setting di varietasnya, untuk adjustnya biarkan normal aja, 0-0 cukup. Oh iya, ini di ujungnya ada protektor, jadi dilepas dulu. Lepas dulu. Oke. Ujungnya itu cukup tajam untuk nguji di karung-karung yang goni-goni seperti ini, mudah. Oke, tinggal tancapkan di sini. Oke. Belum, ini akan berubah. Nah, ini kita uji berapa kali bunyi gini. Kalau dia stabil angkanya, udah di angka itu berarti. Oke, kandungan kadar air kopi di dalam karung ini 10,4. Ya. Kita akan tes di karung yang lain. Belum, masih. Kita akan lihat. Nah, angka di sini 11,6, 11,5, ya, stabil di angka itu. 11,4, ya, kurang lebih angka itu sangat membantu kita untuk menentukan kualitas biji kopi karena maksimal 12%. Kita tes untuk biji kopi yang stok saya yang lama ini. Ini stok lama di angka 10,3 juga. Ya. Panenan tahun lalu yang belum kita masak di angka 10,3, sangat bagus. Oke, rekan-rekan, saya harap ini cukup membantu Anda untuk menentukan alat apa yang dipakai untuk menentukan kadar air dalam biji kopi atau biji-biji yang lain. Anda bisa gunakan alat ini, sangat membantu karena harganya cukup relatif murah, akurasinya kurang lebih sama dibanding dengan alat yang jutaan harganya. Ini cukup sekitar 200-300 ribu Anda dapatkan harga ini di marketplace ada. Nah, kami juga menyediakan. Oke, sukses selalu. Tentunya kita akan senang ngopi bersama. Kalau Anda ke Malang bisa mampir di Kapi Seraba Roastery, tempat roasting kopi di Malang. Sukses selalu, happy roasting.